hasil penelusuran dan pemeriksaan daripada penyidik di Polresta Barelang, yang bersangkutan setelah ditelusuri atas nama inisial H adalah pernah mengidap penyakit jiwa atau istilahnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, selama 3 tahun dan catatan medis di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Sering keluar masuk di Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh, dan juga dikuatkan dengan keterangan langsung dari kakak kandungnya atas nama N dan juga kakak iparnya, bahwa pelaku adalah orang yang pernah mengidap penyakit jiwa ya.